kembali lagi di Ngamen di Kalung Show. Sesuai janji saya, ini teman-teman udah banyak banget yang nunggu ya. Waktu saya posting di IG, wah, siapa nih artisnya? Wah, Vega Antares main di sini. Responnya bagus, meskipun masih undangan doang kemarin ya. Dan saya terima kasih banyak untuk Mas Vega yang meluangkan waktunya untuk Ngamen di Kalung Show. Terima kasih banyak Mas, dan jujur aja ya, gue kayak mimpi jadi kenyataan ya, seorang dewa mau manggung di sini, mau manggung di channel MBC 13 di tengah kesibukannya, ada orang minta collab sana sini, masih sempetin waktunya untuk main di sini, untuk ngamen di sini. Gila banget, thank you banget Mas. Untuk teman-teman yang baru bergabung di acara Ngamen di Kalung Show, acara ini beda dengan YouTube lainnya. Mungkin hanya ada di dunia ini, cuma di MBC 13 doang. Kenapa? Karena pada saat musisi ngamen, teman-teman bisa kasih sawerannya. Sawer virtual, ngamen virtual ya. Gimana kasih sawerannya? Nah, di sepanjang video, saya akan kasih nomor rekeningnya Mas Vega, atau saya tambahin di keterangan bawah ya, teman-teman. Mas Vega udah sempet-sempetin waktu untuk nyanyi di sini. Teman-teman jangan cuma nonton doang ya. Kasian dong Mas Vega. Tolong sawerannya teman-teman. Udah nyanyi, udah menghibur, menghibur kita semua di minggu malam ini. Lo bayangin, kagak mau nyawer. Apa kata dunia? Jadi teman-teman bebas aja mau sawer berapapun seikhlasnya, karena memang tujuan saweran ini untuk memotivasi musisi-musisi yang tampil di Kalung Show ini. Dan pada saat transfer, kalau bisa di beritanya tambahin tulisan Kalong. Nah, nanti Mas Vega pun tahu, oh ini hasil dari ngamen di Kalung Show. Kalau kecil awas ya. Oke, di lagu pertama, Mas Vega menyanyi satu lagu yang lu sempat dimainkan oleh Triad, di mana vokalisnya Pak Dedani, yang judulnya Aku Milikmu 2. Nah ini lagu enak banget, nadanya enak, liriknya enak. Dan liriknya itu menurut gue rada-rada gimana gitu ya. Ceritanya tuh gini, jadi ada cinta lama bertemu lagi ya, terus lu minta satu malam menghabiskan waktu bersama pujaan hati lu yang sudah lama itu. Udah kemana-mana, orang main gaplek semalaman. Penampilan Mas Vega malam ini belum pernah ditayangkan dimanapun, jadi benar-benar bernyanyi untuk MBC 13 ya. Teman-teman cari di YouTube manapun, di IG manapun, tidak akan pernah menemukan ini. Hanya di MBC 13 Ngamen di Kalung Show. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita dengerin aja dan saksikan Aku Milikmu 2. Yuks. Yes, terima kasih Mas Radit atas kesempatannya untuk saya Vega Antares bisa ngamen di MBC 13 ini. Terima kasih. Dan lagu pertama adalah lagu ciptaan saya yang pertama rilis secara nasional, dinyanyikan oleh Ahmad Dhani dalam grupnya yang Triad. Aku Milikmu 2. Enjoy. Tapi pasti ku yakin, ada saat untuk kita berdua melepaskan rindu lama yang sempat tertunda, buka kembali nostalgia kita. Meski kita tak bercinta lagi, namun rasa itu terus di hati. Berulang kali ku tepis, namun selalu saja hadir bayanganmu hantui tidurku. Malam ini aku milikmu, dan tak ada satu pun yang perlu tahu, tidak juga waktu yang sering memburu. Aku milikmu, aku milikmu. Malam ini aku yang perlu tahu, tidak juga waktu
yang terus memburu. Aku milikmu hingga saat bulan tertidur. Tapi selalu saja hadir, bayanganmu hantui tidurku. Malam ini aku milikmu, dan tak ada satu pun yang perlu tahu. Tidak juga waktu yang sering aku milikmu, aku milikmu. Malam ini aku milikmu, dan tak ada satu pun yang perlu tahu. Tidak juga waktu yang terus memburu. Aku milikmu saat bulan tertidur, 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 tertidur. Oke, dahsyat ya. Liriknya gak gawat ya. Lirik nada tuh gila, bener-bener ampun deh. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk kasih sawerannya ke Mas Vega. Nomor rekening selalu tersedia, mobile banking selalu di tangan, jangan lupa. Berapa aja Mas Vega sangat menghargainya. Gue malu nih cuma 50 ribu, udah gak masalah ya. Yang penting kita kasih supportnya. Kita pengen semua musisi yang ngamen ini semangat terus ya. Yang penting niatnya. Oke, di lagu kedua ini lagu ciptaannya Mas Vega juga, yang judulnya Hilang. Pernah dibawain sama Teh Mulan Jamila. Nah, ceritanya tuh, jadi ibaratnya gini ya, lu sakitin sama pasangan lu. Terus ada waktu ketika lu sudah tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi, dan akhirnya lu memutuskan untuk pergi dan menghilang. Yakin bisa pergi. Gak usah lama-lama, langsung kita denger Hilang. Yuks. Ya, lagu berikutnya adalah sebuah lagu ciptaan saya lagi yang pernah dipopulerkan oleh Mbak Mulan, Mulan Jamila. Judulnya adalah Hilang. Dinginku ini kepada dirimu, ku pernah kecewa dan hatiku pernah terluka. Walau kamu tak tahu, memang salahku. Ku pernah membuka pintu hati. Aku dan kamu untuk selama-lamanya. Kini ku akan pergi menghilang dari hidupmu. Jangan pernah menangis sayang, bila saatnya tiba ku tak di sini. Sesali apa yang telah terjadi. Kini ku menghilang dan aku pun harus pergi. Oh,
di sini. Jangan pernah sesali apa yang telah terjadi. Kini ku menghilang dan aku pun harus pergi. Kayaknya minggu malam kita ini ya, cinta-cintaan dulu ya, cinta-cintaan, rindu gitu ya. Semakin sendu malam ini ya. Berkali-kali gue bilang bahwa orang Indonesia itu ya, lagu-lagu happy malah kurang suka. Mesti lagu-lagu patah hati. Gue gak ngerti, kayaknya orang Indonesia itu termasuk gue, kayaknya lebih seneng dipatah hatiin. Aduh. Oke, yang belum nyawer, please banget ini seorang Vega Antares, please banget kalau lu gak nyawer kebangetan. Udah rela-rela ngorbanin waktunya buat ngamen di Kalong Show, please banget ya. Oke, next song ini ciptaan Mas Vega juga, yang dinyanyiin sama Al Ghazali, yang judulnya Kurayu Bidadari. Nah lagu ini enak banget ya. Lagu ini tuh sebenarnya tentang gini, seorang lelaki tuh kagum sama kecantikan seorang wanita yang pertama kali ditemuin. Ya jadi kayak mungkin love at first sight kali ya. Jadi lu, gila nih orang cantik banget nih, kayak bidadari gitu ya, pertama kali melihat ya. Pernah gak temen-temen kayak gitu ya? Oh sering banget pasti. Udah gak usah lama-lama, langsung kita denger Kurayu Bidadari. Yuks. Yes, dan lagu berikutnya adalah sebuah lagu ciptaanku lagi yang dipopulerkan oleh Al Ghazali. Kali ini Putra Dewa. Lagunya judulnya Kurayu Bidadari. Enjoy. Aku di sini di atas awan. Aku tertawa paras cantik rupawan tak jemu-jemu. Aku memandang, ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di pasti inilah surga. Ku di dalam nirwana, meskipun sementara. Saat kita berjumpa, sebentar lagi kita segera tiba. Lepas dari mimpi ku jelah realita. Menapak jejak di atas bumi ini, akan ku kenang selalu memori. Baru aku mengerti artinya bila
pagi hari ini, jumpa kamu di sini. Oh, pasti inilah surga, ku di dalam nirwana. Meskipun sementara, saat kita berjumpa. Oh, artinya bidadari. Sejak di hari ini, saat jumpa di sini, oh, pasti inilah surga. Meskipun sementara, saat kita berjumpa. Aku di sini, di atas awan. Sekali lagi, tidak bosan-bosan saya ingatkan, teman-teman please banget untuk kasih sawerannya ke Mas Vega Antares. Ya, nomor rekening tersedia, jangan malu-malu, mau berapapun aja, pasti dihargain sama Mas Vega Antares. Karena yang penting adalah support dan motivasinya. Bukan nominal, tapi supportnya. Oke, lagu berikutnya, ini lagu lama, sekitar tahun 1950. Ya, jadi itu eranya kakek nenek kita lagi pacaran kayaknya. Ya. Dulu lagu ini dinyanyikan oleh Nina Kirana. Nah, pernah dengar gak? Baru dengar ya? Oke. Dan sempat juga dinyanyikan oleh Ben Sore yang judulnya Pergi Tanpa Pesan. Nah, kalau dari judulnya aja udah tahu ya, kita sendu-sendu patah hati gimana gitu ya. Dan ini yang membedakan lagu-lagu jadul. Jadulnya tuh ya 40, 50, 60 gitu ya. Liriknya itu teman-teman, liriknya itu nusuk dan unik banget. Teman-teman mesti dengar versinya Mas Vega seperti apa. Ada seorang yang pergi tanpa pesan sama kita. Oh, udah, oke, lanjut. Kita mencarinya kemana aja, bertanya pada alam, kok nggak nemu-nemu, dan berharap suatu saat kita ketemu lagi. Pas ketemu udah sama yang lain. Gak usah lama-lama, langsung kita saksikan Pergi Tanpa Pesan versinya Mas Vega Antares. Yuks. Yes, sekali lagi terima kasih untuk MBC 13 atas kesempatannya saya Vega Antares bisa ngamen di sini. Dan lagu berikut ini adalah sebuah lagu yang cukup tua sebenarnya. Mungkin sekitar 1940 atau 1950-an dari Indonesia. Tapi lagu ini pernah dipopulerkan oleh sebuah band dari Jakarta bernama Sore. Lagu ini berjudul Originalnya dinyanyikan oleh Nina Kirana. Lagu ini berjudul Pergi Tanpa Pesan. Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana puan, mengapa pergi tanpa pamitan. Lembah ku turuni, bukit nan tinggi ku daki. Aduhai, tak kunjung jumpa
mengapa hilang tak tentu rimba. Laut hempaskan ku padanya, bintang tunjukkan arah. Oh air, bisikkanlah mana dia. Hati cemas bimbang, harapan timbul tenggelam. Aduhai permata hati, mungkinkah kelak bersuara lagi. Angin, hempaskan aku padanya. Bintang, tunjukkanlah arahnya. Oh angin, bisikkanlah di mana dia. Hati cemas bimbang, harapan timbul tenggelam. Aduhai permata hati, mungkinkah kelak bersua lagi. Kawat ya. Kacau ya liriknya ya. Orang gak patah hati jadi patah hati benernya. Coba bayangin. Gak bosan-bosan saya ingatkan untuk tolong kasih sawerannya. Ya masa zaman sekarang gak ada mobile banking. Bohong banget sih. Mas Vega udah capek-capek ngamen loh. Ya, ya, ya please. Oke, oke. Di lagu terakhir, di sini Mas Vega akan membawakan lagunya Mas Vega sendiri, ciptaan Mas Vega, yang judulnya Terlalu Rindu Satu. Nah, ini rilis Oktober 2020. Teman-teman yang belum beli di iTunes atau di Joox atau Spotify udah ada ya, teman-teman. Begitu pula Terlalu Rindu 2 ya. Tolong kita hargai juga karyanya musisi kesukaan kita. Nah, Terlalu Rindu ini ya tetap aja saking gak mau pisahnya sama pasangan. Ya, kita begitu ya kalau udah terlampau rindu sama seseorang, rasanya itu kayak gak mau pisah. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita dengar Terlalu Rindu Satu. Joox. Yes, terima kasih sekali lagi untuk MBC 13 untuk kesempatannya saya bisa ngamen di sini. Dan lagu berikut ini adalah sebuah lagu masih original ciptaan saya yang baru rilis di tahun lalu di bulan Oktober. Judulnya adalah Terlalu Rindu Satu. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana Terlalu Rindu Dua, silakan cari di semua digital music platform yang ada. Dan sekalian saya pamit dari pengamenan di MBC 13 ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Hembusan angin.
terdengar seperti bisikan mesramu di telingaku, merayu merdu mendayu suaramu, karena aku terlalu rindu. Betapa ku rindu ingin bersamamu malam ini. Ku tak ingin lagi berpisah denganmu, ku terlalu rindu. Gerimis hujan terasa seperti lembut belayanmu menyentuh sukma, membelai raga, menjumbu jiwaku, karena aku terlalu rindu. Bersamamu malam ini, ku tak ingin lagi berpisah denganmu, ku terlalu rindu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Vega atas kehadirannya di Ngamen di Kalong Show. Aduh, waktu kontak Mas Vega, jujur aja tuh gue ya nothing tulus, udah ya. Langsung aja deh. Ya ternyata Mas Vega orang baik banget. Padahal gue udah bilang, Mas Vega tolong bantu saya lah, bantu channel saya, kok channel saya belum segini-gini aja gitu ya. Ternyata oke, siap kata dia. Dia siap bantu. Ya emang itulah, makanya Mas Vega menurut gue tarifnya menanjak terus. Siapa yang gak mau ada di lingkaran grup band sebesar Dewa 19 dan selalu main setiap kali Dewa 19 live? Siapa yang gak mau itu? Itulah menurut gue kenapa Mas Vega lagunya juga banyak nyanyiin orang gitu ya. Karena Mas Vega orangnya pengen bantu aja gitu ya. Udah bantu dulu aja, urusan yang lain belakangan aja ya. Yang penting bantu dulu. Itulah yang menurut gue membuat Mas Vega makin bersinar ya di industri musik Indonesia. Terima kasih banyak Mas Vega, sebuah kehormatan. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk sawirannya untuk memotivasi musisi kita yang ngamen di sini. Masih banyak video dari kami. Stay kalong.